wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih yang dipertua kerana mengizinkan saya untuk sebagaimana kita tahu, Kelantan adalah di antara negeri-negeri termiskin di Kelantan, di Malaysia. Setujulah ke, saya tak? Di antara yang termiskin. Dan kawasan Kesedar atau Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan ini meliputi lebih kurang 83% daripada kawasan negeri Kelantan, iaitu di jajahan Gua Musang, Kuala Kerai dan Jeli. Penduduknya hanya lebih kurang 15-16% daripada penduduk Kelantan. Dan jika dibandingkan dengan Kelantan Utara di kawasan Kota Baru, Pasir Putih, Tumpat, maka di sana pembangunan di kawasan utara itu jauh lebih daripada di kawasan selatan, iaitu di kawasan Gua Musang, Kuala Kerai dan Jeli. Oleh sebab itu, pihak kerajaan dalam membangunkan kawasan-kawasan selatan Kelantan untuk membangunkan tahap ekonomi, kesedaran masyarakat di sana dan memberikan kehidupannya lebih selesa kepada rakyat negeri Kelantan di kawasan Kelantan Selatan ini. Tuan Yang Dipertua, persoalannya selepas 40 tahun kewujudan Kesedar, adakah pihak kerajaan berpuas hati dengan pencapaian lembaga ini untuk memajukan kawasan di selatan Kelantan? Atau masih lagi penduduknya di dalam tahap yang dipandang ke belakang, pembangunannya ketinggalan jika dibandingkan dengan kawasan-kawasan yang lain? Saya rasa ada pembangunan, tetapi adakah pembangunan itu memuaskan? Ini saya perlukan jawapan daripada pihak menteri, adakah memuaskan? Saya tidak berapa puas hati dengan pencapaian Kesedar setakat ini. Saya, pada pendapat saya, Kesedar boleh mainkan peranan yang lebih baik, lebih banyak lagi dan membawa kemajuan ke kawasan Kelantan Selatan ini. Peruntukan-peruntukan yang banyak dari persekutuan disalurkan kepada Kesedar. Saya ingin tahulah setakat ini berapa banyak dalam 40 tahun ini yang telah disalurkan. Saya percaya mungkin dah ratus-ratus juta. Tetapi bagaimana dengan wang ini? Adakah di sana itu ada kebocoran-kebocoran yang berlaku di sana menyebabkan pembangunan tidak begitu berjaya? Atau disebabkan perancangan yang tidak begitu baik? Saya percaya bahawa pegawai-pegawai dan juga pihak kerajaan mempunyai perancangan yang up to date lah pada matlamat itu untuk memajukan kawasan ini. Tetapi adakah ia berjaya atau tidak? Adakah disebabkan oleh kerana persoalan yang besar ialah kerana Kelantan ini di bawah pemerintahan pembangkang yang agak lama? Adakah ini menjadi satu sebab kepada berlakunya kemunduran di dalam kawasan ini sehingga Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan ini tidak dapat memainkan peranannya yang sepatutnya sebagaimana yang berlaku di Johor misalnya? Kerana kita lihat juga pembangunan mana-mana tempat itu perlu pada kerjasama semua pihak. Lebih-lebih lagi dalam kawasan di bawah yang diperintah oleh kerajaan pembangkang, kita tahu pembangunan tanah ini perlu sokongan daripada kerajaan negeri. Adakah pihak Kesedar berpuas hati dengan kerjasama yang diberikan oleh kerajaan negeri sepanjang 40 tahun ini untuk mendapatkan tanah-tanah untuk pembangunan yang ingin dilakukan oleh pihak Kesedar? Atau mereka mendapat
kekangan atau sekatan atau sesuatu yang melengah-lengahkan daripada pihak kerajaan negeri. Itu. Kalau berlaku demikian, adakah disebabkan oleh kerana wakil kerajaan negeri tidak ada di dalam ahli lembaga kesedar? Adakah itu sebabnya? Kalau itu berlaku, maka itu sangat menyedihkan kerana kerjasama daripada kerajaan negeri kepada kesedar tidak ada. Tidak boleh dibincangkan dalam lembaga. Dan ini menyebabkan berlaku masalah-masalah untuk pembangunan tanah-tanah di negeri di Kelantan Selatan. Pengalaman saya dahulu di Kelantan ialah 3 wakil daripada kerajaan negeri tidak dijemput ke dalam lembaga. Akhir-akhir ini setelah kita agak baik sikit, ada dijemput akhir-akhir ini. Tetapi kerugian kepada negeri Kelantan berpuluh-puluh tahun adalah cukup menyedihkan. Sepatutnya kita dalam perlembagaan ini, kita ikutlah perlembagaan dan kita jemputlah. Dan di sana kerjasama itu akan kita minta daripada negeri Kelantan dan pegawai-pegawainya atau wakilnya untuk memudahkan pembangunan yang ingin dilakukan oleh kerajaan pusat melalui lembaga kemajuan kesedar ini untuk membangunkan kawasan-kawasan di selatan. Jadi perkara yang lepas, ini tak apalah kita tinggal yang lepas itu. Yang lepas itu kita jadikan suatu yang sedih, suatu yang membantutkan pembangunan kita dan sebagainya. Tak apa, kita minta masa depan insya-Allah. Apa yang kita tentukan, apa yang kita putuskan sebagai rang undang-undang ini, kita laksanakan di semua negeri. Walaupun negeri itu diperintah oleh kerajaan pembangkang. Itulah harapan kita. Itulah sepatutnya roh yang ada, yang patut ada kepada kerajaan persekutuan yang matang, yang cerdik, yang inginkan pembangunan untuk semua rakyatnya di seluruh Malaysia, bukan hanya di tempat-tempat yang diperintah oleh kerajaan persekutuan sahaja. Itu harapan saya untuk masa-masa yang akan datang. Baik, kita lihat kepada program-program yang dilakukan oleh kesedar di selatan ini. Saya rasa yang paling besar yang kita boleh nampak ialah kesedar ialah pembangunan kawasan-kawasan iaitu RKT, rancangan kemajuan tanah. Dan begitu pun kita ingin tahu pencapaian rancangan ini setakat ini. Berapakah belanja yang telah diberikan oleh kerajaan untuk membangunkan rancangan ini? Berapa ramai peneroka-peneroka yang dapat manfaat daripada rancangan ini? Dan adakah di sana itu masalah yang berlaku di Terengganu, berlaku di Kelantan? Yang mana tanah-tanah ini menjadi milik kesedar dan bukan diagih-agihkan atau dibagi-bagikan kepada peneroka-peneroka sebagaimana yang berlaku dalam Felda misalnya. Adakah di sana masalah? Dan dia ada masalah itu, boleh kita uraikan di sini dan kita bawa benda ini ke negeri dan insya-Allah perkara ini boleh diselesaikan. Kemudian itu rancangan kemajuan tanah. Terima kasih, Putin. Ya. Kuartir tinggi 6 celap. Silakan. Ya. Terima kasih Atas Speaker, terima kasih Pak Siputih. Saya mengikuti perbahasan yang dibuat oleh Pak Siputih, saya tertarik untuk mencelah. Sebab ada perkara yang dibangkitkan tadi tentang pembangunan wilayah-wilayah Regional Development Authority ini, ataupun lembaga pembangunan wilayah ni. Kalau kita tengok dalam 30-40 tahun sebelum ni, pembangunan wilayah ini memang khusus untuk membangunkan wilayah-wilayah yang terkencil, yang berada di luar domain pembangunan pusat atau nukleus. Jadi kita lihat macam kesedar dara dulu, kita ada Kejora contohnya. Tapi apa pandangan? Saya nak tanya pandangan Pak Seputih. Sebab akhir-akhir ini kita lihat, memanglah saya setuju tadi, dah yang berlaku tu kita lihatlah. Dan mungkin dengan undang-undang ini untuk memperketatkan lagi. Cuma saya nak sentuh ialah pembangunan wilayah ini di samping koridor kedua-dua yang begitu pesat, dan terbukti berjaya, Iskandar, ECER, ESA dan sebagainya. Lembaga pembangunan wilayah ni masih relevan dan sebenarnya tidak hanya tertakluk kepada pembangunan bersifat
regional saja, tetapi dia sekarang terangkum dengan pembangunan terpesat yang sedang digerakkan oleh dasar transformasi nasional. Contohnya, saya beri contoh dengan kehadiran contohnya di Iskandar dan Rapid, maka pembangunan wilayah di Johor, Tenggara, Semerung akan dan ada ini konektiviti ini, maka domain pembangunan di kawasan regional ni, wilayah ni dah ada berbeza sedikit. Di mana kalau dulu kita harapkan kerajaan pusat buat, kerajaan negeri masuk 3-4 orang wakil dan kita tengok pembangunan setempat dan kita cuba mendapatkan optimalkan peluang yang ada ini. Tapi hari ini keperluan untuk melihat pembangunan ini dah berbeza sedikit. Ianya mesti dioptimalkan melalui engagement yang lebih banyak, melalui pembangunan-pembangunan yang lebih besar dan adanya connectivity dan accessibility yang bertambah nyata akhir-akhir ini. Jadi apa pandangan Pasir Putih? Pendekatan kita cara dulu ni localize ataupun termatuk kepada kesedar saja, saya ingat era ni dah berakhir. Kita mesti ada elemen keterangkuman di dalam pembangunan itu maha besar ini, dan saya mesti cakap di sini, dasar transformasi negara inilah salah satu yang akan mencergas kepembangunan semua wilayah, pembangunan wilayah yang ada dalam negara, di Sabah, di Sarawak, di Johor, di Kelantan dan sebagainya. Jadi di samping kerajaan pusat dengan rangka ini yang kita saya lihat ramadannya akan membantu memperkukuhkan lagi itu, tapi kerjasama daripada kerajaan negeri amat-amat penting sebab tanah air ini semua hal kerajaan negeri dan banyak-banyak perkara ini tak dapat digerakkan isu-isu bersangkut paut dengan ini. Jadi saya pandangan saya, apa pandangan Pasir Putih supaya pendekatan regional ini dengan kerangka baru mesti pada tahap yang baru yang multifaceted, yang berpandangan jauh, tidak hanya terangkum kepada isu-isu localised yang akhirnya menjurus kepada politik terlampau lebih, polemik terlampau lebih. Dan kalau kita rasa ini suatu yang kepertanggungjawab kita, maka interfacing ini, connectivity ini, perancangan yang lebih menyeluruh, yang holistik, mesti dibuat seiring dengan kerajaan pusat. Sebab kerajaan pusat, kalau kerajaan negeri tak seiring, ini masalah dia. Jadi dua perkara itu, satu kesegeraman dari segi undang-undang, keduanya mengeksploitasi potensi atas sebab connectivity, accessibility yang kita buat melalui dasar transformasi nasional. Ya. Apa pandangan Pasir Putih? Terima kasih. Terima kasih Kuasa Tinggi. Inilah yang kita harapkan, insyaAllah kesepakatan daripada persekutuan dan juga negeri mesti bekerjasama untuk membangunkan kawasan-kawasan ini. Dan kita di hujung, kalau nak kira kat jalan tu, jalan yang menuju ke hujung negara, kesempadan. Itu hujung sekali. Kalau pembangunan berlaku, konektiviti itu berlaku, dia selalunya start daripada Kuala Lumpur pergi ke Kuantan. Kekuantan ke Kuala Terengganu. Jadi Kuala Terengganu ke Kuala Besut. Ada kadang-kadang ada sekat Kuala Besut saja. Itu yang bahayanya. Dia kena pergi terus sampai kepada Ketumpat. Tak jauh. 45 km, 60 km sampai Ketumpat. Tetapi hujung sekali lah. Apa yang berlaku sekarang ni, pembangunan di Kelantan akan di hujung sekali. Pembangunan akan start di sini, pergi hujung sekali. Dan inilah yang menyedihkan kita. Kalau kita lihat kepada highway pun begitu juga. Highway daripada Pahang ada highway sampai Merapu. Nak sampai ke Kelantan ni makan masa. Bila? Wallahualam. Jadi inilah yang kita harap. Walau bagaimanapun orang Kelantan dia sabar. Dia tak ada masalah. Dan orang Kelantan dia dia memaafkan. Suka memaafkan. Tidak marah. Tidak sakit hati juga. Saya tidak sakit hati. Kita kenapa? Kita ialah bangsa yang suka merantau. Pergi ke tempat lain. Kita datang ke Kuala Lumpur, kita berniaga di sini, kita bekerja di sini, kita boleh bawa banyak lagi harta balik ke Kelantan. Sebab itu ekonomi negeri Kelantan ini maju disebabkan oleh kerana perantaunya. Begitulah politiknya begitu juga. Politik di Kelantan ini, kalau serah orang Kelantan, mungkin negeri kerajaan itu kerajaan lain. Tetapi oleh kerana perantau ni balik, maka disebab itulah maka kerajaan di Kelantan itu dikuasai oleh pembangkang kerana perantau yang balik. Kerana perantau dia faham, dia reti kenapa Kelantan dianak tirikan jika dibandingkan tempat lain. Jadi apa yang berlaku inilah yang berlaku dahulu. Jadi kalaulah kerajaan pusat boleh mengubah sedikit cara pemikiran sebagaimana kuota tinggi, saya percaya itu akan mengubah juga minda rakyat Kelantan yang merantau,
yang melihat bahawa Kelantan ini dijaga, bukan dianaktirikan. Itulah yang kita harapkan insyaAllah kita dalam Malaysia ini. Walau bagaimanapun, kita berterima kasihlah juga dengan apa pembangunan yang berlaku di Kelantan. Kalau tidak ada Kesedar ini, saya rasa mungkin mundur lagi kita. Kesedar membantu. Dan juga RISDA, FELDA dan banyak lagi. Bantuan-bantuan daripada kerajaan pusat untuk membangun negeri Kelantan yang mundur itu. Jadi, alhamdulillah, terima kasih. Dan dalam pengalaman saya rasa tidak pernah kerajaan negeri menyekat pembangunan yang nak dibawa oleh kerajaan pusat ke Kelantan. Kecuali kita perlu Peruas berbincang. Peruas bangun, ya, Ahmad. Peruas, terima kasih. Masih, Datuk Seri Timberlain ini petua. Saya memang sangat banggalah Pasir Putih dia berhati besar. Tapi bukankah lebih baik kalau kerajaan persekutuan berlaku adil kepada semua negeri untuk mengagihkan wang pembangunan dengan lebih adil, seperti yang kita nampak ni kerajaan persekutuan ingin memperuntukkan lebih kurang 80 bilion untuk membuat MRT dan LRT di Kuala Lumpur. Bukankah lebih adil dan saksama kalau sebahagian daripada wang ini kita peruntukkan untuk Kelantan yang sekarang ni memang dikatakan antara negeri yang termiskin? Setuju tak? Sungguh pun murah hati, tapi kadang-kadang adalah lebih baik kalau kerajaan persekutuan berlaku lebih adil sedikit. Ya, agak tersimpang sedikit daripada undang-undang. Terima kasih, Beruas. Itulah harapan kita insyaAllah. Terima kasih. Tapi saya rasa roh yang dibawa oleh Kota Tinggi dan juga Meruas ialah kerajaan persekutuan harus berlaku adil dan memberikan peruntukan dan keperluan kepada semua rakyat. Jangan diberikan kepada golongan-golongan tertentu yang terpilih sahaja, tetapi juga dibahagikan kepada mereka-mereka yang amat memerlukan pembangunan dan bantuan-bantuan. Dan memang kawasan Gua Musang, Kuala Krai dan juga Jeli ini perlukan banyak bantuan daripada pusat. Dan kita mengharap insyaAllah banyak lagi peruntukan akan diberikan kepada Kesedar dan agensi-agensi lain untuk membantu pembangunan di kawasan ini. Baik, kepada program-program yang dilakukan oleh Kesedar, kita lihat di sana ada banyak program-program untuk membantu penduduk-penduduk di Kelantan ini. Dan dalam keusahawannya, dalam pelancongannya, dalam pertaniannya dan macam-macam lagi yang dilakukan oleh pihak Kesedar ini. Saya ingin tahu tentang beberapa projek yang saya tengok, tapi tak berapa gah lah, tidak berapa dalam apa ni, tak nampak hebat sangat. Saya nak tanya tentang pelancongan, maksud dari pelancongan. Kalau kita lihat pada program-program pelancongan yang dilakukan oleh Kesedar seperti Kesedar Inn, bagaimana keadaan hotel ini? Nampak doeh sangat. Adakah di sana itu ada usaha-usaha untuk memajukannya dan seterusnya memajukan bandar Gua Musang dan pelancongan di Gua Musang ini? Kemudian kawasan Air Terjun Stone, adakah di sana itu usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak Kesedar untuk memajukan kawasan ini? Kerana ia kawasan yang mana terletaknya air terjun yang tertinggi di Malaysia. Dan memang ia ada suatu tempat yang jungle trekking dan apa ni, tourism natural tentang apa ni, melihat kepada suasana alam sekitar ini adalah cukup cukup hebat. Jadi apakah perancangan yang ada kepada pihak Kesedar untuk memajukan kawasan Stone ini? Sebab saya tak nampak macam ada perubahan sangat setelah di take over oleh Kesedar, kawasan ini tidak nampak ada pembangunan sangat. Itu pandangan saya lah. Jadi mungkin pihak Kesedar ada perancangan dan ada perkembangan yang terakhir yang saya tak tahu. Saya ingin mendapatkan penjelasan daripada pihak Kesedar. Kemudian tentang ekotourism di etnobotani, kawasan etnobotani dan juga kawasan Padang Perdana di apa ni, di Gua Musang. Bagaimana perkembangan kawasan ini? Adakah kawasan ini berjaya untuk menarik pelancong-pelancong atau pelawat-pelawat dalam negeri atau luar negeri untuk melawat kawasan-kawasan ini? Jadi itu tentang pelancongan. Dan kawasan lain yang adakah perancangan untuk majukan misalnya Taman Negara di bahagian Kelantan, tempat-tempat yang
yang boleh menarik pelancong, memajukan pelancongan negeri Kelantan? Adakah kerjasama yang rapat dengan esko pelancongan di negeri Kelantan untuk memajukan kawasan ini dari pihak Kesedar yang sepatutnya memainkan peranan yang besar untuk memajukan pelancongan di kawasan selatan Kelantan ini? Saya rasa itulah di antara yang penting yang saya ingin sebutkan, dan saya percaya sahabat-sahabat saya pun akan menambah lagi perkara-perkara yang lain tentang Kesedar ini. Terima kasih, Yang di-Pertua. Lanjut, Pak.